Asyam, khusbu aja. Kayaknya ini enak nih, kayak tumisan Indonesia kali nih. Lembut, lemer, gurih ya. Edan. Heran aku. Ini udah jam 4 pagi loh. Masih ada klakson. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita, Reiki Pepe. Oke teman-teman, kita ini kita mau sahur, sahur di luar. Sekarang itu jam 4. Teman-teman bisa lihat 3.30 ya nih, 3.30. Jam 3.30, jadi kita mau sahur, mau nyari makanan sahur lah. Ini aku udah juga bawa ada lauk sedikit, sama nasi sedikit. Versi barber aja gitu ya. Tapi biasanya kok di India itu dia sahurnya di jam 3 sampai jam setengah 5 ya. Imsaknya setengah 5 baru mereka tutup. Biasa kayak gini nih pas rami-raminya. Oke langsung aja ya. Kita lihat juga sambil jalan. Sunyi kali ya, nggak ada klakson sama sekali ya teman-teman. Oh ya, lampu kita ini, motor kita nggak ada lampunya juga ya. Biasalah, namanya juga mahasiswa ya, arak maklum kalau nggak ada lampu. Hidup coy, ini yang bilang habis minyak. Yaudah, yuk naik. Itu ngomong. Mana kalian? Saya dong. Mau sahur lah. Nah, sahur di mana? Itu buka nggak sih, Bang? Nggak tahu. Ya, di mana, Bang? Tengkolan. Ini? Buka. Boleh ya? Cek dulu. Jam segini kalau ada klakson, kelewatan sih. Oke, itu dia depan ya. Kita bawa nasi sedikit. Assalamualaikum. Menu-menu yang angkel. Paya-paya. Kok paya? Magaz. Magaz. Otak ya, magaz. Ye. Kukluk. Ba? Kukluk ya. Murga, chicken, chicken. Oh, chicken. No, kukluk. Yok ya. Pamelo. Ima. Ima bebelo. Paya, paya de kawan. Paya, paya. Paya. Oh. Paya, paya. Ha. Paya. Nalli. 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 Ye. Pamelo. Pamelo. Itu kima, kima. Yaudah kita pesan satu-satu aja lah. Bara, bara payah ya? Bara, bara. Tuh, tim plate. Kita mesen 3. Kau makan gak? Makan. Makan boleh. Tim plate. Nah, tim plate. Yebi, beija, ek, yebi, kima, ek. Kanan, kalau kanan. Jadi suasana paginya itu beneran senyap, gak ada klakson sama sekali. He's from Nepal. Indonesia. Indonesia. Nepal lah Indonesia. Indonesia. Eh, ban kita apa aja, Angkel? No man. No man. Sorry, mobil ganti. 24 jam. Ini biasa ya. Ini udah kita sama rumah kita dekat, enggak jauh. Setiap kita lewat tuh ramai banget di sini ya. Ini umurnya mungkin baru ya, kita pernah nangkal. Ini udah barefoot, 50 tahun kurang. Oh, main truth. Baca asal. Iya, iya. Sudah lah payah. Iya, iya, iya. Kita. Ya, 2 tahun. 2 tahun. Oke, ini baru 2 tahun. Misalnya udah 50 tahun. Ini cabang apanya ya? Kana enggak, Angkel? Kana. Yebitin, Yebiek, Yebiek. Ini udah banyak yang ngantri. Seher kali ya. Hei, woi. Ini beja ya. Otak. Take plate kitna kan? 80. 80. Sab 80 ya.
Semuanya 80. Di sini enggak ada nasi ya, teman-teman. Itu ada yang cuman roti. Oh, ini ada apa namanya, tahu apa, panir. Kayaknya ini enak nih, kayak tumisan Indonesia kali nih. Ini kita pesan dua aja. Ini doplet. Doplet. Kana yang. Bedo. Anji. Orang India itu kalau puasa Ramadan itu memang benar-benar antusias banget, teman-teman. Mereka itu sahurnya tuh pakai peci masjid gitu. Ini kalau kita masuk ke main road-nya itu lebih ramai lagi. Tuh, teman-teman tuh lihat, udah ramai orang pada datangan. Ah, ini pesanan kita. Laga. Oh, good. Roti kita mesti satu egg roti yang kan. Oke, teman-teman, ini kita mau sahur dulu. Menu sahur kita kali ini paya, otak dan juga kima panir. Mantap ya. Jadi aku bawa dari rumah. Ini tambahan sedikit sih, lauk telur sama nasi. Tapi ya nggak apa-apa, tambahan sedikit aja. Karena kalau pakai telur tuh kayaknya kayak kurang aja gitu kan. Nah, telur dan juga cawal. Ya. Nasinya segini aja ya. Nah, sebelum itu ini kayaknya nih rotinya kita kepel dulu di sini. Pertama-tama nasi. Wih, mantap. Ini telur dan juga kita lumurin di nasi semua aja ya, bumbunya ya. Otak ini kita ambil setengah aja. Dan juga kima. Ini kima, minyaknya kita aja. Kima. Ah, kima semua aja, enak nih soalnya. Dan juga ini paya. Ini paya ini minyaknya harus kita buang dulu di sini. Ini karena agak kering, cuman yang payahnya yang ada berkuah, ini kita ambil dulu sedikit, teman-teman. Ini betul-betul nasi kandar. Ah, udah kayak di Padang siang malam kan? Oh. Susah. Kita coba dulu payahnya nih, bagian payah. Ini sendoknya agak sedikit imut ya, teman-teman. Suap yang pertama untuk menonton. Jalur ya, bismillahirrahmanirrahim. Nale. Enak nih. Lembut, lemer, gurih ya. Edan.
Betul kayak masak Padang coy. Ini otaknya, kita coba dulu otaknya, bismillah. Otaknya ini tak habis sama sekali otaknya. Ini udah jam 4 pagi loh, masih ada klakson. Ayo. Jadi itu di sini tuh minumnya enggak pakai gelas. Bas. Harap-harap ya teman-teman, ini kita baru bangun jadi agak ngelek-ngelek sedikit makannya, jadi ya udah kita nikmatin aja makannya, nggak ada penjelasan-penjelasan, pokoknya enak, gurih, biar sahur kita pun jadi Abdul ya. Hampir rata-rata rasanya tuh agak sedikit asin dan gurih. Ini agak kebantu sama telurnya ya. Telurnya ini manis karena telur semur. Agak sedikit pedas. Ini pedas itu dari kimah. Mangkok sahur tuh makan tuh nggak bisa banyak-banyak ya. Padahal aku masih ada sedikit. Taiwan piaz ni lah, dia rumah. Piaz ni, apa piaz ni? Jawab dia kan? Karena kita sahur, jadi aku nggak bisa makan banyak. Untuk lauknya ini kita kasih nilai sekitar 9. Ayahnya enak, kimanya juga oke. Oke teman-teman, kita bakalan bayar-bayar dulu ya. Kitna ya? Roti kitna? Roti. Oke teman-teman, kita udah kelar sahurnya, jadi kita mau pulang. Terima kasih yang udah nonton, mudah-mudahan yang nonton sehat selalu, memudahkan segala urusannya, dimurahkan rezekinya, amin amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan lafaz alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman, selamat menunaikan ibadah puasa. Jadi kita pulang dulu. Oh, kita nggak mesen cah ya. Oh, aja. Alhamdulillah. Itu kan gas ya, langganan. Iya. Pan selaku siapa kataku itu tadi?
ngaduk gitu. Kalau udah pagi-pagi gitu bangun tidur, bawaannya ini ya, apa namanya? Ngelek aja boy. Aja. Nih, nih. Terima kasih.